Hai Sobat Jalan-Jalan Go, kali ini kita akan ke mall yang pertama kali ada di Asia Tenggara. Mall ini legendaris banget ya guys. Yes, mall ini adalah Sarinah. Mall ini baru selesai direvitalisasi. Yuk kita intip seperti apa sekarang dalamnya. Let's go. Oke guys, ini kita udah sampai di Mall Sarinah ya guys. Jadi mall ini legendaris banget. Mall ini sudah berdiri sejak dari tahun 1962. Mall ini selesai revitalisasi dan dibuka kembali pada bulan Maret 2022. Revitalisasi mall ini menghabiskan dana sebesar 700 miliar guys. Gede banget ya biayanya. Tapi yang jelas ada harga ada kualitas. Tonton videonya sampai habis ya guys. Kita akan explore mall seharga 700 miliar ini. Sebelumnya, di subscribe dulu ya guys. Setiap minggu akan upload video terbaru ke tempat-tempat yang hits. Nah, Mall Sari ini sekarang dia lebih berfokus pada produk lokal ya, produk dalam negeri dan juga UMKM. Nah, kalau toko yang ini kita masukin adalah toko batik guys. Ini keren banget ya guys, motifnya tuh, detailnya tuh keren banget kan. Jadi Mall Sarinah ini letaknya bener-bener di pusatnya kota Jakarta ya guys, dikelilingi banyak gedung-gedung tinggi Jakarta. Letaknya juga berdekatan dengan Bundaran HI ya guys. Kalau anak Jakarta pasti pernah ya nongkrong di sini. Jadi Sarinah ini dulu terkenal akan McD-nya ya. Cuma sekarang setelah revitalisasi udah nggak ada McD. Nama Sarinah ini diambil dari nama salah satu pengasuh Presiden Soekarno di masa kecilnya ya guys. Karena kesan yang mendalam tentang kebesaran jiwa pengasuh tersebut, sehingga Presiden Soekarno mendedikasikan mall ini dengan nama Sarinah. Nah, ini salah satu spot ikonik ya di Mall Sarinah. Jadi sewaktu Mall Sarinah dibongkar untuk revitalisasi, karya seni relief patung petani ini ditemukan di ruang mekanikal dan tidak ada yang mengetahui sebabnya kenapa relief patung ini bisa ada di sana. Relief patung petani ini diduga merupakan peninggalan masa pemerintahan Presiden Soekarno. Relief patung petani ini kemudian diperbaiki dan dipajang di lobi utama Mall Sarinah. Nah, kalau ini spot sejarahnya Mall Sarinah ya guys. Karena Mall Sarinah ini adalah mall pertama di Indonesia dan juga di Asia Tenggara.
Nah, pas aku mau ke toilet ketemu karya seni ini, guys. Jadi ini adanya kayak di pojok-pojok gitu loh. Kalau nggak ke toilet juga kayaknya nggak ketemu karya seni ini ya. Jadi ini ternyata dari jaring-jaring, guys. Tuh, lihat tuh kalau dari deket. Jaring-jaring ya, guys ya. Nah, pas menjauh jadi gambar, guys, jadi lukisan. Keren banget ya, guys ya. Oke, guys. Sekarang kita eksplor lantai atas ya. Ada karya seni lagi nih, guys. Kalau ini dari benang ya, guys. Ini jadi lukisan tokoh-tokoh penting Indonesia ya. Yang ini Bapak Prabowo Subianto. Ibu Retno. Gimana guys, menurut kalian? Mirip ya lukisannya? Ini area outdoor ya, guys. Area outdoornya langsung menghadap jalan raya ya, guys. Langsung kelihatan ya, guys, sekelilingnya gedung-gedung tinggi. Banyak banget yang nongkrong duduk-duduk di sini ya, guys. Dan hari-hari tertentu kadang-kadang suka ada live musik juga nih, guys, di sini. Tapi kebetulan hari ini nggak ada ya, guys.
Gimana guys, rasanya metropolitan banget ya. Kesannya Jakarta ini udah maju banget. Jadi Mall Sarinah ini lebih ke banyak restoran dan kafe gitu ya guys. Dan juga toko produk-produk lokal seperti batik tadi. Dan restoran di mall ini rata-rata semi outdoor ya guys. Jadi dia tempat makannya ada indoor dan outdoor. Nah, contohnya yang dimsum ini guys, keren kan itu kalau outdoornya tuh langsung gedung tinggi gitu pemandangannya.
Ini restoran nih guys, restoran ayam goreng dari Korea. Ini lucu banget ya guys, jadi kursi semua nggak ada mejanya gitu. Gimana makannya ya? Oke guys, sekarang kita mau ke area outdoor yang di atas ya. Jadi masuknya dari toko ini ya guys. Nah, ini di lantai 3 ya guys. Ini ada Candi Borobudur nih guys. Ini kalau misalkan mau buat oleh-oleh untuk saudara atau teman yang di luar negeri, ini bagus banget ya guys. Nah, jadi kalau mau ke outdoor itu posisinya di belakang ini ya guys, agak tersembunyi gitu. Kalau misalkan kalian kesini bingung, tanya aja ke petugasnya ya. Untuk ke outdoornya kalian harus install aplikasi Sarinah Club dulu ya guys dan registrasi di sana. Oke guys, ini kita sudah di area outdoor yang di atas. Tuh keren banget pemandangannya, super ya guys. Jadi di sini tuh area taman gitu ya guys, banyak tempat untuk duduk-duduk.
Sekali lagi, jangan lupa di subscribe ya guys. Setiap minggu akan upload video terbaru. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya.